Halo teman Kebun Raya, penasaran kita lagi ada di mana? Yuk ikutin keseruan kita kali ini. Terletak di Kebun Raya Purwodadi, rumah kaca dan menara pandang menjadi pusat segala aktivitas di Kebun Raya Purwodadi. Dikelilingi padang rumput yang luas, area di sekitar rumah kaca sering digunakan untuk berbagai kegiatan loh. Mulai dari piknik, foto-foto, sampai barbeque. Di dalam rumah kaca juga terdapat berbagai tumbuhan yang teman Kebun Raya bisa lihat. Yuk kita lihat isi di dalamnya. Semua tumbuhan yang ada di rumah kaca adalah jenis tumbuhan dataran rendah hasil perbanyakan nursery Kebun Raya Purwodadi. Sesuai dengan tematik habitatnya, seperti bromeliad C. epiphyt nan unik dari habitat hutan tropis dataran rendah Amerika Selatan, dan Howardtia yang menyamar sebagai kerikil di habitat arid Afrika. Barusan kita sudah jalan-jalan ke rumah kaca yang berada di Kebun Raya Purwodadi. Bagus bukan teman Kebun Raya? Kamu bisa ajak orang tersayang kamu ke sini loh. Nah, tunggu apa lagi? Ayo ke Kebun Raya!